Yo minasang dan ohayo gozaimasu. Kali ini saya akan mengeksplor di Gunung Giyanti yang berada di Desa Windusari Magelang. Kalau dari rumah saya sendiri perjalanan tidak memerlukan waktu lama, sekitar 45 menitan saja. Dan seperti pada umumnya kalau sudah hampir di base camp, di pinggir jalan pasti ada pelang yang bertuliskan base camp gunung. Ini saya juga baru pertama kali ke Gunung Giyanti dan belum tahu basecampnya ada di mana. Ya, tapi alhamdulillah saat perjalanan mencari basecamp, jalan desa sudah lumayan enak. Ya, ini saya sampai desanya itu sekitar jam 7 pagi. Dan ya masih satu atau dua orang saja yang terlihat di desa karena ya masih pagi, jadinya belum banyak orang berlalu lalang di sekitaran desa. Oh ya, saya sarankan juga kalau kalian-kalian baru pertama ke Gunung Giyanti, lebih baik kalau sudah masuk desa itu langsung saja tanya ke orang desa daripada kalian bingung atau salah jalan. Soalnya saya kemarin juga gitu, saya nggak tanya malah salah jalan dan ya jadinya muter-muter dulu sih nyari di mana base campnya. Dan ini yang asli tuh belok kiri itu, nah itu sudah hampir sampai di base camp itu sendiri. Jadinya ya saya sekitar 15-an menit mencari base camp, yaitu akhirnya ketemu base campnya itu di mana. Dan ternyata base campnya itu dekat dari jalan raya karena saya tidak nanya, jadinya ya muter-muter terlebih dahulu. Dan ya seperti biasanya kalau sudah sampai base camp kita harus registrasi terlebih dahulu. Ya ini saya akan registrasi terlebih dahulu ya, seperti pada umumnya sebelum kita naik ke gunung kita diwajibkan harus registrasi supaya ketahui siapa saja yang naik ke gunung pada hari itu dan hari-hari selanjutnya. Oh ya, registrasi di Gunung Giyanti masih terbilang sangat murah karena cuma sekitar 6.000 itu per orang dan saya berdua cuma dikenakan biaya 12.000 dan itu pun sudah termasuk parkir. Ya mungkin Gunung Giyanti itu sendiri belum terlalu dikenal banyak orang, jadinya registrasi masih agak mudah. Ya begitulah perjalanan kami menuju base camp dan langsung saja kita menuju ke pos 1. Yo minasang ohayo gozaimasu. Nih kali ini saya mau muncak di Gunung Giyanti yang terletak di Windusari. Ini saya sudah di pos pertama dan ini saya ditemani sama teman saya satu orang, soalnya ini ketinggiannya cuman 1200, jadinya ya ini cuman TikTok sehari atau enggak mungkin sehari, paling 4 jam 5 jam habis naik langsung turun lagi. Ya ini saya sudah ada di pos 1, soalnya dari base camp itu ke pos 1 itu cuman sekitar 10 menit. Ini juga di pos 1 ini bisa buat have fun keluarga, soalnya ini nggak begitu naik juga tanjakannya, jadinya ini enak sih buat ngajak anak-anak main ke sini. Banyak spot-spot buat santai kalau di pos 1 di Gunung Giyanti ini. Ini juga ada bapak-bapaknya yang ayo Riz itu ini sip. Pak. Yaudah kita mari naik aja lihat seperti apa pendakian kali ini, soalnya juga tidak begitu tinggi, jadinya ini bisa santai juga jalannya sambil lihat-lihat alur jalannya seperti apa. Ya beginilah pemandangan di Gunung Giyanti. Ini juga bisa dibilang anak gunung ya, soalnya nggak terlalu tinggi. Ini kalau pemula kayak saya nih cocok buat percobaan naik gunung ke sini.
Ini saya ngambil hari-hari biasa ini karena biar nggak terlalu rame dan enak juga buat ngambil video. Kalau rame itu ya ada plus minusnya sih. Kadang susah, tapi ya enak bisa tanya-tanya sama pendaki yang lain. Aduh. Semangat kakak, masih ada pos 2. Berarti kurang sidik nih ya. Wah ini naik ke dewe santai saya. Gini yang gewong itu di sini. Paling ya. Engko itu dua kirin ya. Iya. Pos 2. Ngerata ucapkan salam. Assalamualaikum. Ini kita udah sampai pos 2 bro. Ini kalau mau santai istirahat tuh bisa ada di saung. Gunanya pos ini kayak istirahat apa sih? Istirahat ya. Kan ada senter yang ada, gak usah ngedekitin doang. Iya sih. Ngono kaya ngene paling penting untuk kunci. Kesel nggak ya? Aku bingung dikira kesel. Rata lah. Tapi nek kon nggak nih cek kuat. Betul nek pas nang kedekan jen saya anjir. Sing langsung nanjak lo. Oke saya tahu nek. Tengku tuh gak tali ya. Iya tak kon nek ke. Ije kurang informasi nih. Tapi kini ke track pit emang enak Aris. Ke track pit ondel kan? Pit ondel, pit trail. Iya. Iso kan? Iya iki iso iki anjir. Iya. Nek sumbing e piro sih sumbing? Oke, dorong wae. Slawe wae, padahal iki sport rata-rata. Lumayan ya. Wah, gak nusa ngoris. Nang nusa ngoris aku. Gak enak yang gue kasih ya. Si Pio. Kok blender-blender gak? Hmm.
Apa ngecamp nang tempat seneng ini? Napa? Tadi lho. Masa ono nang kene? Ya iya sih. Ino sisi. Sing kene ya. Anjir. Lah piye mung gare jan. Ana leren. Kesempatan oleh awan ya kan? Iya. Kok nasi dorok aku? Jelas lawan kanan. Masih pas lagi punya mendong ya? Makanya aku foto. Kayak ngono ya. Kok nih ya deh? Iya Riz. Ya oke. Kerungu ndak? Klepet klepet klepet. Buru nang ngene iki ya. Buru iso juga iki. Kayak ketok gendero nih. Halo. Iya. Tapi pindah sana ke sana. Enggak, kok enggak langsung bablas ya yo. Cuma kayak aku bingung apa?
ibu emang ngomong ini ting gue rentan mata air. Nah, mata air itu kok gini dia ya kok ya. Oh kali banget ini biasa ya. Wah si tanah bisa ya Riz ini ada tak ada Riz oke mana warung-warungnya. Lah kan we talok bareng anjir. We talok. Yo bro, ini kami sudah ada di atas. Ya beginilah suasananya di atas puncak ya, berarti kisan ya. Puncak Gunung Giyanti. Ini kita kalau udah sampai puncak ya udah ada WC sama musola kalau mau buat ibadah, dan ini sepertinya ada warung-warung kecil, tapi nggak tahu juga masih aktif atau enggak. Tapi kayaknya aktif sih kalau hari-hari weekend. Ya, mari kita keliling-keliling di sekitar puncak. Soalnya ini nggak begitu lebar tapi panjang. Ini dari situ sampai ke sana, tapi nanti kita ke sana coba. Kita ke situ dulu. Ono manuk pelang sawang. Ndi to? Iki medun. Kae ono arek ketok. Wis ono lang sawane. Iya. Kalian yang mau coba-coba naik ke gunung, ini rekomendasi salah satu yang bisa buat kalian naiki. Soalnya emang enggak begitu tinggi sih. Jadinya enak. Enggak memerlukan waktu lama juga. Ini tadi saya sekitar jam 6:30 kalau nggak salah sampai sini, cuman nggak nyampe 1 jam, itu pun santai soalnya ya cuman 1200. Ada elang, ada elang Jawa. Wah nggak kelihatan, muka-muka bisa ketangkep. Mantep ya elangnya. Ya ini di puncaknya 1200 atau 1,2 kilo aja naiknya. Naiknya pun enggak begitu curam, agak landai sih. Sekitar tadi yang sudah kurang seperempat yang agak naik tinggi atau curam, tapi yang enggak begitu sih. Soalnya sih enak ini kalau kesini. Kalau buat ngecamp pun, tapi kurang tahu kalau buat ngecamp soalnya ini enggak begitu datar di atasnya ini. Ya benil. Emang sepi soalnya ini hari Selasa. Ya hari Selasa. Kemungkinan kalau weekend cuma satu atau minggu rame.
Berarti gengkep memang susah ris ini ya. Lah, bak ini. Ning sing kapasitas loro. Iya, iya. Ayo nang sing mau dhewe jagong ga iso nek 56. Oh iya nek ngono ya. Astaga. Tapi nek pendaki biasanya kok terserah penting. Iya, penting. Rodok lo tau gak pas, gak pas salah sih. Kirun terlalu terjamahar. Iya. Pendaki sing kok seneng buang sampah dadi. Apa sih? Tapi kira lumayan penak garis. Sing ini penak, sing ini. Iya sih mending kan daripada kendel nek gengkem ya. Bisa nawit kan? Heeh. Sejuk lho. Kayak iso nek sunset. Tetep sunset iki kebanyakan pantai sih. Aku ge bingung ket mau. Amar babu karo kerapi iki sebelah. Lah ketok nang kono mburi ki. Mburi ki lah paling. Jangan lupa kalian kalau naik ke gunung itu ya, setidaknya kalau yang baru aja naik kayak saya ini, sampah buang pada tempatnya. Kalau nggak ada tempat sampah ya dibawa dulu. Kalau bukan kita, siapa lagi kalau menjaga gunung-gunung alam kita. Kalau alamnya kita jaga pun juga bagus kan buat generasi kita selanjutnya. Dan ya, kalau soal buang air juga jangan sembarangan, soalnya kita juga di alam bebas, pasti juga ada yang nunggu yang lain, pastinya juga ada yang lain yang menunggu di sini. Dan ya, soal omongan juga dijaga ya, namanya di alam luas kan kita nggak tahu yang menempatin siapa saja. Ya wis, videonya sampai di sini dulu aja. Ini saya cuman ngasih tahu tentang pendakian di Gunung Giyanti buat para pemula-pemula, supaya bisa buat referensi kalau pengen nyoba-nyoba naik gunung. Ke Gunung Giyanti itu salah satu rekomendasi ya. Ya, tingginya tidak begitu tinggi sih, sekitar 1200 saja. Dan ini pun saya ke gunungnya naik sendal jepit. Soalnya emang santai bisa naik ke sini. Ya udah, tadi juga pemandangan yang bisa saya kasih tahu ke teman-teman sekalian tentang suasana di Gunung Giyanti ini yang ada di Windusari kalau nggak salah, di Kabupaten Magelang. Terima kasih sudah nonton video saya kali ini. Tunggu video saya selanjutnya. Ya, sampai jumpa.